Thank you. Alright, Alhamdulillah kita dah bersiaran daripada studio Kak Zaidah, Zaidah Ibrahim Food Studio di Puchong. Untuk program Jom Masak Kak Zaidah, hari ini adalah episod yang ke-251. Alhamdulillah. Nampaknya menu hari ini macam kita nak masak Kak Zaidah. Masak lain hari. Dah 3 hari kita asyik buat kuih ya. Untuk dessert untuk, yeah, piknik. Untuk piknik. Ini pun boleh buat piknik juga ni. Piknik ataupun buat bekal pergi pejabat pun boleh ni. Ya, yeah, sebab yang ini kita boleh bawa handy. Yes. Sebab kita masak pun tak lama kan Kak Zaidah? Sekejap je. Bahan-bahan pun tak adalah susah sangat ya. Susah sangat. Alright. Apa khabar Kak Zaidah? Alhamdulillah. Baik Alhamdulillah ya. Saya apa ni? Okey. Waalaikumsalam pada yang memberi salam terlebih dahulu dan assalamualaikum pada semua. Minta seperti biasa ya, minta love, like, share dan komen okay. Supaya kita dapat kongsi lagi resipi dengan lebih ramai ya viewers kita lah. Okay, so kita tengah sound check ni sebab kita tukar wire baru ni. Ya, yeah, kabel baru tengok ada ke? Okay. Minta komen ya kalau tak clear. Kalau clear okay, minta komen. Yeah, thank so you. Kita okay, Alhamdulillah clear ya. Alright. Right. Okay. Kita ada tetamu kat sini, kat depan kita ni. Ya, tetamu Puan Sabariah ya. Sabariah Ismail. Puan Sabariah ni rupanya anak murid saya masa tahun 80-an. Terperanjat saya. Lama sungguh tak jumpa ya. Daripada tahun 80-an, saya tak ingat tahun 80 berapa. Tetapi Puan ni belajar dengan saya nasi biryani Bombay. Lama sangat tu ya, di flat Lumba Kuda. Siapa yang ingat saya, masa tu saya tinggal di flat Lumba Kuda. Sekarang flat Lumba Kuda pun dah tak ada, bayang pun dah tak ada. Ya, dah habis semua. Tinggal kenang-kenangan aja ya. Okey, Puan Sabariah dari Johor Bahru. Terima kasih Puan kerana masih ingatkan saya lagi. Alhamdulillah, Puan kata sedap nasinya. Mainlah kejap. Mainlah sekejap, dah datang ke sini sebelum kita start ya. Okey, hari ni agak mudah juga kita masak ni sebenarnya. Sekejap lagi. Okey, kam. Sebab student saya yang lama sangat ni, I think yang 40 tahun ni, tak sampai lah, 30 tahun lebih ya Puan. Yeah. Ni Puan Sabariah Ismail ada yang kenal beliau. Ataupun ada yang sama-sama belajar dengan beliau dengan saya masa di Flat Lumba Kuda dulu. Lama sangat ni. Tahun 80-an ya Puan? Ya, 80-an. Sekarang pun dah umur 70 dah saya. Tapi kuat lagi, okey Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nak juga datang studio saya ya. Memang teringin sangat. Lagi tak pandai masak sampai dah pandai masak. Alhamdulillah. Dengar tu, daripada tak pandai masak sampai pandai masak. Alhamdulillah. Thank you so much Puan. Kerana masih ingatkan saya lagi. Walaupun dah lama tak jumpa kan. Puan nak sangat berajak sangat nak jumpa saya ya. Ya memang. Minta anak dia hantarkan. Anak jadi mangsa. Alhamdulillah ya. Thank you so much Puan kerana masih mengingati saya. Mudah-mudahan resepi yang Puan belajar tu boleh turunkan pada anak-anak. Anak-anak ni insya-Allah nanti akan turun pula kepada cucu cicit. Ya. Memang saya ingat. Ya. Alhamdulillah. Inilah. Ada apa-apa lagi nak ucapan untuk tak kawan-kawan dah, yang sama-sama belajar dengan saya dulu. Saya mula-mula belajar memang dengan Puan Zaidah ni lah, masakan tu. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya mesti ingat lagi. Alhamdulillah. Kenang-kenangan kita tu. Ya, tak jumpa pula cari bukunya. Kalau buku. Tak memang saya bawa. Nak tunjukkan tu. Tak apa, saya yang tunjuk nanti buku pendaftaran tahun 80-an. Saya masih ada lagi buku tu. Nanti saya boleh tunjuk dengan Puan. Gila hati ya kalau tengok buku tu. Okey Puan, terima kasih banyak Puan sudi datang. Alhamdulillah. Moga Puan sihat ya. Dan hidup bahagia dengan anak-anak lah. Okey. Okey, thank you so much Puan. Terima kasih banyak sudi singgah. Okey, sekarang kita boleh mula masak. Alright. Saya terharu sangat ya sebab saya dah lama tak jumpa ya. Sampai saya suruh dia buka mask tadi, saya nak tengok. Okey, jom kita masak. Jom. Okey, Bel. Okey, jom kita masak ya. Alright, hari ni Kak Zaidah nak tunjuk cara buat. Ini yang sebenarnya. Jom, kita dah ready. Ready dah boleh masak. Jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Kak Zaidah kelang kabut sikit ya. Macam terharu ya. Ada yang betul-betul dah student saya yang lama. Oh, kita ada lagi tetamu yang duduk tengok live kita. Okay. Masya-Allah ramai hari ini. Terima kasih banyak-banyak datang. Terima kasih banyak atas support ya. Boleh. Okey. Sekejap ya. Okey. Saya cuba masak secepat yang boleh supaya Puan boleh rasa nanti. Alright.
Okey, untuk tengah hari ni dah boleh mula bel? Boleh, boleh. Jom masang Kak Zaidah. Bel tengah terkial-kial tu meminta wire cable eh. Okey, dah. Okey, alhamdulillah. Alright. So, assalamualaikum pada semua yang viewer di luar sana dan di studio Kak Zaidah ya. Okey, hari ni Kak Zaidah nak masak. Ini ada yang request saya ya, minta saya ajar shakshuka ya, shakshuka ya. Mungkin orang tertanya apa shakshuka tu. Dia adalah menu masakan Mediterranean ya, African ke atas lah ya. Dia adalah kita masak telur bersama dengan sos tomato. Biasanya orang hidang ni waktu sarapan pagi. Saya dah lama yang sebenarnya tak masak ni. Saya masak ni masa anak saya kecil-kecil dulu ya. Sekarang ni saya dah lama tak masak. Tapi bila ada puan siapa ya, message saya, minta puan munculkan diri sebab ada yang minta saya ajarkan shakshuka style saya lah ya. Okey, bahan-bahan untuk shakshuka kita, dia ni banyak tomato ya, sebab masakannya memang based on tomatoes ya, based pada buah tomato ya. Yeah. So jadi kita guna dekat sini ialah 2 biji buah tomato yang masak ya, yeah. Kalau boleh yang masak. Okey, 2 biji buah tomato dimasak, yang masak, kemudian kita dadukan. Kak Zaidah guna dekat sini 1 tin tomato yang telah di peel skin dia. Ya, yeah. Peel skin tomato. Kalau tak ada ni, perempuan guna tomato buah fresh yang lebih. Maksudnya dalam 4 biji ke 5 biji buah tomato ya. Kalau tak ada yang inilah, kalau ada ni guna ni lah, dia lebih sedap sebab dia ni lebih lembik ya. Alright, 1 tin saya guna ni. Kemudian saya guna juga 1 biji bell pepper ataupun capsicum warna hijau di dadu. Yang warna merah juga 1 biji. Kemudian 1 biji bawang Holland ataupun bawang putih besar ni, bawang besar putih ya, di dadu juga. Kemudian kita guna 6 ulas bawang putih dicincang. Saya guna 1 sudu teh rosemary dan 1 sudu teh jintan manis. Kemudian kita guna juga, ini optional ya, saya yang suka ni yang sebenarnya. Anak-anak saya suka cheese. Dari kecil memang saya letak cheese on top. Yang sebenarnya dalam original dia tak ada cheese. Tapi bila kita tahu cheese tu macam sedap lah sikit. Extraordinary sikit lah. Kalau tidak dia rasa tomato je. Ya, kalau original dia rasa tomato je ya. So if you put cheese dia akan ada rasa lemak sikit. Ikut kesesuaian cita rasa masing-masing ya. Kemudian Kak Zaidah tambah sedikit cili padi to get rasa pedas ya. Kalau tak nak letak ni pun tak apa. Ini optional saja. Ya, cili padi lebih kurang dalam 5 hingga 6 tangkai cili padi. Kemudian kita guna sedikit daun sup ataupun boleh juga guna daun parsley ataupun boleh juga guna daun ketumbar. Tapi saya guna daun sup ini lagi ya. Kemudian saya guna juga, ini pun optional. Kalau nak letak boleh, tak letak pun boleh. Ini hanya nak menambahkan sedap dan menambahkan khasiat. Saya letak kacang kuda. Ya, kacang kuda yang dalam tin. Ataupun chickpeas ni ya. Kacang kuda ni lah ya, yang dalam tin. Okey. Kemudian saya guna lada sulah dan lada hitam. Okey, dan jangan lupa ini ialah dia punya main telur. Ya. Okey, dan minyak terpulang kepada perempuan. Perempuan nak guna minyak zaitun boleh, nak guna butter pun boleh, nak guna minyak biasa pun boleh. Hari ni Kak Zaidah guna minyak zaitun. Ya. Ada setengah-setengah dia Middle East ya. Ada setengah-setengah macam Arab, dia orang ada juga guna buah zaitun ya. Dia masukkan dalam adunan buah zaitun. Sedap ya? Pun. Sedap ya. Alright. So terpulang kepada perempuan. Okey. Okey, kita akan panaskan dulu. Oh, dan ini lupa bel. Apa tu? Kak Zaidah. Sebab kita tahu macam excited. Ni ayam. Minced chicken. Original dia tak ada minced chicken. Minced chicken tak ada, minced beef pun tak ada ya. Kalau betul-betul Arab masak tak ada ni. Tapi kita nak makan saja-saja tomato tu rasa macam macam tak ada lawan ya. So saya letakkan sedikit lebih kurang dalam 200 gram isi ayam ataupun ayam yang telah dikisar halus ataupun boleh juga guna beef ya. Ini kita kan biasa makan macam pekat-pekat ya. So saya guna yang inilah ya. Ini optional, kalau nak letak boleh, kalau perempuan nak letak banyak lebih ni pun boleh. Terpulang. Okay, kita panaskan minyak kepada cita yes. rasa masing-masing. Masing-masing. Ini sebagai basic ajalah ya. So, right. Kita panaskan minyak.
minyak zaitun boleh, minyak apa-apalah yang perempuan guna boleh ya. Alright, okay Kak Zaida. Yes. Fauzia EJ Rahim kata, saya makan saksuka semasa di Morocco. Makanan Morocco, harian di sana mereka gunakan kuali atau periuk khas. Okay. Dia ada dua cara. Kak Zaida masukkan apa tu? Oh, saya masukkan bawang putih. Bawang putih, tumis bawang putih. Kemudian kita masukkan bawang besar ni ya, yang kita dah dice. Okay, dia ada dua cara masak saksuka ni ya. Dia ada dua. Satu cara ialah perempuan masak dalam pan, dalam kuali. Pecahkan telur semua dalam kuali, kemudian siapkan semuanya hingga masak dalam kuali. Ya, dan satu cara lagi ialah kita masak dulu dalam kuali, kemudian kita transfer pindahkan ke casserole ataupun ke pie dish ke apa untuk kita bakar. Saya suka yang bakar. Sebab bila kita bakar, bahagian atas dia agak macam garing sikit. Kalau kita masak terus di pan, di dapur, di kuali, dia tak garing kat bahagian atas ya. Itu yang saya saya akan tunjuk cara masak yang pakai kita bakar di oven. Ada tetamu lagi, alhamdulillah. Puan, jemput puan duduk. Jemput duduk puan. Ya, ramai yang nari, alhamdulillah ya. Okey. Kalau boleh tunggulah ya, tunggu jadi kita boleh bagi rasa kejap lagi. Ya, minta maaf ya, saya membelakangkan diri saya. Jadi kalau nak tengok boleh bangun dan tengok terus Kak Zaida masak pun boleh. Kalau ada soalan pun boleh tanya soalan. Boleh tanya, saya boleh jawab kat sini. Okay. Tapi janganlah tanya pelik-pelik. Okey, kita masak bawang ni hingga dia layu. Ya, layu dan agak macam ada sikit brown-brown sikit lah. Riana Yana katanya, salam Kak Zaida dan Bel. Waalaikumsalam. Saya dah cuba resepi Korean garlic cheese resepi Kak Zaida. Memang sedap sangat. Jiran pun cakap sedap dan suruh open order terus. Alhamdulillah. Terus. Tapi kan saya nak tanya, kenapa roti melekat di baking paper ya selepas bakar? Dan baking paper you tengoklah, kalau you pakai yang baking paper biasa, you grease. Kalau kalau tak, kalau you pakai parchment, you kena, you tak perlu letak lah. Dia dah ada grease terus. Dia dah ada, wax ya. Okay. Now ini dia dah mula layu. Okay, dah mula layu. Kita masukkan tomato. No, sekejap. Kita masuk ni dulu, rempah. Ya, bagi dia wangi. Kat dia dah ramai kat depan ni. Macam gambral pula. Okay, kita masukkan rosemary sedikit dan jintan manis. Jintan manis tu jintan yang kasar tu ya. Kita dapatkan aroma dia dulu. Lepas tu baru kita masukkan tomato. Okey, bagi dia wangi dulu rempahnya. Bagi naik naik bau, bangkit bau aromanya. Bau kita. Masukkan tomato. Ada yang pakai mix spice ya, terpulang lah ya. Kalau you rasa nak letak rempah kari pun boleh. Sebab kita yang nak makan. Kan? Okay, saya masukkan tomato. Saya masukkan semua. Masukkan ni, satu tin tomato ni. Ya, peel tomato. Kalau perempuan tak ada peel tomato ni, tak apa. Pakai tomato fresh aja pun tak apa. Cari tomato yang lembik. Kemudian kita pecah-pecahkan dia. Dia ni memang hidangan dia, memang hidangan telur dimasak bersama dengan tomato ya. Tomato sauce. Zu Husin, Kak Zaida, apa beza bawang besar, bawang Holland dan bawang merah? Ada bawang besar tu sama dengan bawang merah? Adakah bawang besar tu sama dengan bawang merah? Bawang merah ni biasa kalau kita sebut, bawang merah tu bawang kecil. Tapi tak tentu jugalah ikut perempuan lah ya. Kalau saya cakap kalau yang bawang kecil-kecil merah tu, saya cakap bawang kecil ataupun bawang merah. Kalau bawang besar, means bawang besar. Tapi bawang besar merah yang lah. Merah.
Kalau kita cakap bawang besar, means bawang besar merah. Kalau bawang besar putih, kita akan sebut bawang Holland atau bawang besar putih. Ha, ya, itu bahasa saya lah, tapi tak tahulah kalau bahasa di tempat puan lain. Ini saya masukkan ayam, ya. Okey, kita akan tutup periuk hingga dia masak betul. Saya pecah-pecahkan sikit tomatonya. Yang letak terung bulat tu dipanggil shakshuka juga ke? Ada juga tempat-tempat yang letak terung, ya. Dia banyak ni yang sebenarnya shakshuka ni. Tapi dia tak jauh daripada tomato. Ya, dia punya main dia ialah tomato dan telur. Okey, kita tutup. Kita letak perasa dulu. Kita letak garam sedikit. Okey. Dan kita letak lada sikit, lada sulah, ya. Di bahagian atas nanti kita letak lada hitam. Dan jangan lupa cili padi kita. Kalau tak nak letak tak apa, kalau untuk anak-anak kecil tak payah letak lah. Okey, Kak Zara akan masukkan ni, kacang pis. Kacang pis pula, kacang kuda. Setengah tin, ya. Masya-Allah, bau dia dah naik. Dia. Okey, kita tutup periuknya dulu. Supaya dia cepat mendidih dan nanti tomato ni akan masak. Yang sebenarnya masak ni dia kena renih atas api, ya. Lama juga saya tukar dapur lah sebab dapur sini agak kuat sikitlah. Alright. So kita biarkan dulu dekat sini. Ada apa-apa soalan, Bel? Saya pernah buat shakshuka guna telur dan makan dengan roti. Resepinya lebih kurang sama juga. Memang dia dengan telur, ya. Dia memang ada telur. Dia tak ada shakshuka yang tak ada telur. Dia memang kira je poached egg. Egg telur yang bergegar, telur half cook. Ya, yang bergegar poached egg tu sebiji-sebiji dan dimakan dengan tomato sauce. Bukan tomato sauce kecap tu. Tomato gravy lah, kuah tomato. Ya. Aisyah, Icha, okay. Yang hijau tadi apa? Adakah daun bawang? Tak, yang hijau tadi Kak Zara letak bell pepper. Dan juga capsicum yang besar tu, ya. Yeah. Just to get warna. Nak tambah warna. Kalau perempuan tak nak pun tak apa, just letak merah pun boleh. Ya. Yeah. Kacang kuda sama dengan kacang pul ke? Lain, kacang pul lain, kacang kuda kacang kuda. Kacang kuda tu masukkan dengan airnya sekali ke? Masuk sikit, ya. Setengah tin, ya. Kita akan masak lagi ni, ya. Sampai dia lembik. Makan masa lebih kurang 10-15 minit. Right. Okay. So, Esa Uthman, saya selalu masak yang tomato base saja dengan telur for breakfast dengan roti. Senang, kan? Jadi, senanglah untuk piknik bila kita bawa. Memang kita nak makan. Kalau nak makan dengan nasi kan susah, kan? Susah. So, jadi dengan roti kita cicah sahaja. So, when you go to piknik, sesuai. Ini kira meal kenyang lah ni. Kenyang, ya. Ini memang kenyang, ya. Sebab dia... And it's healthy. Telur je, ya. Telur, kalau kita nak lebih healthy, telurnya kita masak betul-betul. Yang ini dia telur dia memang lembik, ya. Sebab itu kuah dia masam. Dia nak hilangkan hanyi telur tu. Ya. Alright, okay. Masih lagi ada ramai yang baru tune in, yang beri salam. Waalaikumsalam untuk semua yang memberi salam, ya. Yes. Terima kasih banyak-banyak tune in. Dan of course bertanya, apa menu kita hari ni, Kak Zaida? Ya, kita buat shakshuka, ya. Shakshuka. Kacang pul is kacang parang. Kacang pul lain, ya. Kacang pul, kacang pul, ya. Kacang kacang kuda, kacang kuda. Yes. Saya tak nampak tu, tapi nampak lem letup-letup, ya. Alhamdulillah. Okay, ha. Ramai okay, juga di tu, Instagram Zaida, ramai yang baru masuk. Kak Zaida panaskan oven, ya. Kita perlu panaskan oven lebih kurang... 200 degrees, ya. 180 hingga 200 degrees. So, the purpose untuk kita masukkan dalam oven untuk bahagian telur dia. I see. Telur tu tak masak tu. Kita akan letak telur mantah, ya. So, kita akan bakar. Tetapi ada juga kebanyakan yang buatnya, dia akan buat macam ni, ya. Dia akan masak dalam saucepan macam ni hingga kuah tu betul-betul lembik. Kemudian dia dah kering, taklah kering sangat. Kalau tidak, nanti telur dia tak boleh masak. Dia akan buat lubang-lubang dan dia pecahkan telur, dia tutup ni. Dia tutup sehingga telur tu setengah masak. Dan dia terus serve lah. Cuma saya lagi suka kalau kita bakar di oven, atas dia agak macam garing sikit.
kering sikit lah, tak lembap sangat. Ya, tapi proses masuk dalam oven lebih lama compare tu kita masak dalam pan. Dia yang sebenarnya dia punya api ni tak boleh kuat. Apinya kena medium low ya. So kita lambat. Jadi saya paksa jugalah ni besarkan api dia ya. Nak bagi tomato dia betul-betul lembik. Dia kena tomato dia lembik betul ni. Tina SBJ, yes. Sub suka ni untuk makan berapa orang Kak Zaida and Bell? Ini dalam 5-6 orang boleh lah ni. Sedap ya bau dia. Bau tomato masam-masam and then nanti kita letak daun lagi sikit sekarang. Kalau kita tak tahu shakshukanya, bau dia lebih kurang macam bolognese juga ya? Lebih kurang lah. Pasal bolognese pun memang pakai tomato. Kan? So the smell dia tak jauh beza lah bau dia. Cuma mungkin additionalnya dengan telur. Yang ini dengan makan telur. Dengan roti. Yang ini dia cantik sebab telurnya tu telur lembik. Half cook. Kuning telurnya tu tak masak. Ya? Dia bergegar-gegar lah. Maksudnya kita makan poached egg. Kemudian kita makan tu kita kena scoop dia lah. Scoop dia dan kita makan dengan roti. Saya pun tak pernah dengar ni lauk ni. First time saya dengar. Saya buat ni masa anak kecil-kecil dulu ya. Pasal anak, so, Moroccan, anak yang suka Moroccan. Ni banyak lah Moroccan. Yaman pun ada ni ya. Arab Saudi pun ada. Ya. African pun ada. Dia African ke atas. Africa ke atas ya. Baunya pun dah sedap kan. Gas kita yang kat sini. Macam mana? Okay, kita tunggu lagi ya hingga betul-betul masak semua ni. Right. Roskinan, salam siang Kak Zaidan, Dek Bella, waalaikumsalam. Oh, favorite My Imam ni. Sorry tak dapat lihat live daripada mula sampai nak kena berada di luar. Apa tu? Antar malam akak tengok videonya. Kami suka guna daging. Belum pernah cuba yang ayam. Besok-besok mau try buat. Thank you very much Kak share resepinya. Kalau tak nak daging, tak nak ayam pun boleh. Just tomato saja base dia. Jadi macam vegetarian lah. Veggie. Sedapnya. Saya rasa sikit pun dah sedap. Itu sama Idris kata. Sedap untuk breakfast. Sedap. Makan untuk dengan farpik bread. Yes. You boleh makan dengan roti biasa, boleh makan dengan chapati pun boleh ni saya tengok ya. Boleh makan dengan garlic bread. Tapi cari roti yang tidak lembik lah. Supaya bila kita makan tu dia tak soggy sangat lah. Sis Roy Idris tanya, kalau kita tak nak bakar boleh tak Kak? Boleh. So jadi telur tu macam mana? Kalau nanti Kak Zara tunjuk. Tapi saya tak boleh tunjuk pecah telur kat sini ya. Pasal saya nak bakar sebab saya nak tok cheese. Kalau tak nak bakar pun boleh. Dia api jangan kuat sangat ya yang sebenarnya. Api dia agak kena medium low ya. Jadi biar tomato dia masak betul ya. Ada setengah-setengah tu masak. Tomato tu dibuang kulit. Supaya dia mudah jadi lembik lah. Dia jadi kuah tau. Kalau ada kulit tu dia susah sikit nak jadi kuah. Nak jadi benyek lembik. Tapi kalau kita nak ikutkan, kita sayang tu kulit dia. Kulit dia tu pun banyak vitamin ya. So kita letak je lah. Okay. Right. Salam Kak Zaidah and Bella. Waalaikumsalam. Semalam saya dapat persamah ayam. Saya guna ayam kampung. Oh, sedap tu. Sedap. Sedap tu. Sedap ke tak sedap tu? Sedap. Okay, boleh makan dengan pita bread. Yes. Yes, pita bread boleh. Any bread. Makan dengan biskut pun boleh ni. Makan dengan tempayan ni padu ni. Makan dengan apa? Tempayan. Roti tempayan yang mana tu? Bakar nan. Kering tu je. Nan. Roti nan. Macam roti nan ke? Macam roti nan. Roti yang dibakar dalam tempayan. Datan ya. Seronok ni ramai viewer kita kat sini hari ni. Kalau tak kita berdua je. Semalam pun ramai juga ya. Kita tunggu dia masak betul-betul. Betul-betul ya dia punya. Semua ni tengah fokus. Macam banyak fokus je Kak Zaidah. Lambat ni komen ni. Hari ni komen agak slow sikit. Buat apa you off? You off ke ada on sahaja? Mungkin agaknya kerja lain kan. Ada errands yang lain yang tak dapat nak dielakkan. Tapi on. Anggun Zarin. Assalam Kak Zaidah. Ada buka kedai kat makan ke? Anggun Zarin tanya. Dulu saya ada restoran. Sekarang dah tak ada ya. Tapi yang shell out tu anak saya ya.
Ramai yang tanya kat Zara, restoran kat mana? Saya kata dah tak ada, tapi yang ada sekarang anak saya. Kita ada, dia ada tiga cawangan ya. Di Puchong Uptown Night Bazaar, di Subang Bistari, dan satu lagi di Gombak. Ya. Boleh mungkin siapa-siapa nak makan, nak dine ya. Kalau nak pergi tempat yang cantik, selesa ada muzik di Subang Bistari. Tu selesa sikit lah. Ada nak buat function pun boleh kat situ. Kak Zada ada berapa peluh ni sebab panas ni ya. Kita tunggu dia masak betul. Fida Rafi dah tanya, letak cendawan tak? Kalau nak letak boleh puan. Kalau tak letak pun tak apa. Tapi original dia tak ada cendawan ya. So hari ni Sharp Sugar. Sharp Sugar bukan Sharp, sorry. Sharp Sugar ala Kak Zaidah. Yes, kita punya ala tu sebab kita letak cili padi. Kita letak cheese. Mozzarella. Ha, tu ala saya lah ya. Kalau orang yang makan, tahu the original recipe mesti macam macam Kak Zaidah punya Sharp Sugar ni macam lain je. Tak apalah. Janji dia punya main dia is tomato dengan telur. Mesti nak ada. Ha, kan betul. Perasa flavor terpulang kepada masing-masing. Sebab kadang-kadang kita tak sesuai tau. Kita makan masakan luar daripada kita punya kebiasaan. So kita kena ikut style kita. Walaupun tapi jangan lari daripada konsep asal. Jangan syak syukar kita pergi masak lauk tahu ayam kotor-kotor pula potong. Macam kelakar pula ya. Dia tengok pun ni bukan syak syukar ni, nama dah lain pula. Ya, pasal bel tadi ingat saya nak tahu ayam seketul-seketul. So kita tak pernah tahu syak syukar ni apa. So kita pun macam terbayang dia kata ayam. So ayam dalam kepala, oh ni sedap juga aku, mungkin boleh makan dengan nasi. Nasi berani dia kata. Nampak tak? So dengan Kak Zaidah ni macam-macam belajar ya. Okay, Fauziana Ahmad. Ada yes. Betul lah ni Kak Zaidah. Dia kata, ya Bel, saya dengar pakai earphone je. Tangan tengah buat kerja. Yes. So hari ni macam slow sikit ya komen. Saya tengok. Subang Bestari kat mana? Mila Sas tanya. Boleh Google tu ya. Alright, so jika you are berminat untuk nak cuba Mafioso Shell Laut, okay, bolehlah wish sahaja. Type sahaja Mafioso. M-A-F-O-S-I-O. F-I-O. F-I-O. Mafio. M-A-F-I-O-S-O. Dan Shell Laut. Bukan Shell Out. Shell Laut. S-H-E-L-L-A-U-T. Shell Laut. So, bolehlah pergi. Ada tiga tempat ya. Yang mana berdekatan dengan puan. Bolehlah cuba. Yeah. Yang lagi seorang ni Lin Hussein kata fokus tengah tengok kejadian Sharp Sugar tu. Kan? Adik Gombak kat mana? Gombak dekat kantin. Kantin. Dia is a food court, nama dia kantin store. Store kantin Gombak. Kantin store, macam itulah. Antara dua lah type je lah keluar tu. Memang akan jumpa. Tapi kalau nak selesa, nak ambience yang lebih selesa macam dekat rumah, boleh pergi ke Subang Bistari. Tu boleh bawa family ramai-ramai ya. Dia ada tiga tingkat ya kedainya, so you boleh choose lah. You nak duduk which floor ya. Tu selesa sikit lah. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Dia yang sebenarnya masak dia ni lama sebenarnya. Nak kena bagi tomato tu pecah ya. Kembang, dia akan makan masa sikit. Jadi sementara tu kita berbual lah. Right. Roslina Ma'aris, Assalamualaikum Kak Zaidah dan Bella. Waalaikumsalam. Semalam saya buat cucur badak. Memang sedap. Selalu tak pernah jadi. Terima kasih resepinya Kak Zaidah. Alhamdulillah. Jadi daya. Assalam Kak Zaidah and Bell. Waalaikumsalam. Wow, resepi overseas gitu. Sedapnya. Sedap ni. Hari ni kita di Morocco ya. Kita di Afrika. Yes. Okay, kita tunggu lagi. Dan sebenarnya saya ni kekurangan air dalam ni. Saya akan tambah sedikit air supaya cepat sikit. Alright, Zakia Zakaria, apa nama restoran Shell Laut kat Puchong tu? Sama ya, Mafioso Shell Laut. Dia bukan Shell Out ya, dia Shell Laut. Okay, Firama, Irish Redalfia. Hai Kak Zaidah and Bella. Hello. Baru masak lah ni, masak apa tu? Salam dari Sarawak. Hai orang Sarawak. For today, menu dia adalah shakshuka ayam. Ayam shakshuka ala Kak Zaidah.
Okey, kita tunggu lagi ya. Kita tunggu dia sampai you nampak dia betul-betul macam lembik. Okey. Oh, ya ke? Nuri Unggul. Apa tu? SJ, apa tu? Nak test Bel, ha, orang Kelantan calling roti nan tu roti tempayan. Bel, sebab ia bakar dalam tempayan. Dalam tempayan. Ha, bila kita cakap, tempayan nan bila cakap, tempayan. Bila cakap roti tempayan, kita tahu nan ya. Tak ada roti lagi dah yang masuk dalam tempayan. Nan ya. Alright. Kan, makan dengan roti Perancis, sedap. Semua boleh, roti Perancis boleh, French loaf boleh. Makan dengan roti biasa pun boleh ya. Dia sebenarnya kena lama api, tak, api jangan besar. Api sedang medium tu. Kemudian biar dia ini sampai tomato tu masak betul, dia hancur. Saya ni api kuat ni sebab saya nak cepat ya. Okey, kami sedap. Itulah anak adik kan? Puan ni ha, dengan anaknya anak dengan tak sabar sedap, kan. Sebenarnya nak rasa. Alright, kami Hamzah. Assalamualaikum Kak Zaidah and Belle. Waalaikumsalam. Maaf, saya nak bertanya Kak Zaidah. Beli daging kambing dan tulangnya di mana? Kalau ada jual daging kambing di Pasar Sri Kembangan rasanya. Ada. Tak habis ni. Dia tulis kembang dekat situ. Kembangan. Ya? Ada halal? Ada. Kita biasa kalau di pasar-pasar kita lokal, memang halal. Yang tak halal tu dia akan asingkan. Janganlah masuk ke tempat halal. Ada, insyaAllah kalau kita di Malaysia ni semua halal ya. Yang tak halal dia ada asing. Tempat tak halal. Dia memang ada mesti dia ada buat macam kepungan ke. Ataupun dia tidak letak satu tempat dengan yang halal. Macam itulah. So kita tak perlu risau. Ataupun saya kalau nak beli frozen boleh pergi di Sri Ternak. Sri Ternak tu dia 24 jam. Kalau tak nak pergi waktu busy-busy, pergilah waktu subuh tak ada orang. Dia ada 24 jam. Itu frozen. You nak apa pun semua ada dekat situ. Okay. Itu semua halal ya. Kalau tak halal tak dibenarkan tu. Orang kita pun tak boleh masuk tu kalau tak halal. Kalau tak halal dia akan diseparatekan. Dia diseparatekan. Dia akan dia asingkan ya kalau tak halal ya. So jangan risau. Diamond Rose One kata. Yes. Ayo. Katanya kalau nak campur-campur nanti jadi lu punya suka. Apa lu punya suka? Ini syak suka. Kalau tukar-tukar jadi lu punya suka. Aduh. Lu punya suka, wah punya suka. Aduh. Hai. Ada ni tengah driving Bella, mana boleh miss. Oi, Rogaya Isnin. Okay, drive safe ya yang sedang menonton tengah driving tu. Okay, patutlah tak ada yang komen-komen. Ni sempat pula tu komen ya tengah drive kat traffic light. Baik-baik ya. Dekat traffic light je tu. Okay, di Morocco ada jual rempah khas untuk masak saksuka. Memang ada ya, dia panggil spice dia ya. Tapi kita kat sini tak ada, so kat sana pakai rosemary untuk nak bagi bau. Sebab nanti kita bila kita letak telur je, dia ada hanyir nanti. Telur memang of course akan ada hanyir ya. So kalau besar telur tu you guna A ke, dia punya hanyir lebih banyak, lebih kuat. So kita taruh rosemary to kill bau tu dan saya letak sedikit jintan. You nak letak mix spice pun boleh. Sepatah kata Kak Zaidah tadi, kalau you nak letak kari pun boleh. Tapi saya tak letak kari lah kat sini kan, nanti rasa macam kita makan kuah kari pula. Kalau nak letak pun dalam satu sudu teh ke, just to get bau rempah ya. Sebab kita tak rasa kita. Kita, lidah kita tak biasa makan flat. Plain. Kita mesti nak ada rasa rempah sikit. Dah biasa eh. Dah terbiasa. So ikut cita rasa perempuan. Kalau perempuan ada anak kecil, tak makan kari takut budak-budak tak suka pula. Yang tu lain pula kes. Tu lain pula kes. Kita kena pandailah tackle budak-budak ni ya. Kalau anak kecil dia takut tengok buah tomato ni, kadang-kadang dia orang memang tak nak ni kalau ada buah tomato. Dia ketepi-ketepi kan macam kita, saya pun ingat dulu anak kecil ya, susahnya nak suruh bagi makan sayur. So now what you do is you masak sayur tu sampai benyek. Sampai tak nampak lah rupa tomato tu. Tak, benyek sampai tak nampak buah tomato tu. Maksudnya biarkan dia lama kat api. Tapi, nanti boleh dia makan. Boleh ni makan pula ya. Itu memang holy tomato. Boleh ni dia tak nampak tomato tu sebab dia pakai tomato paste. Macam-macam ragam ya. Yang ini buah tomato betul-betul. Dia nampak buah tomato kan dia tak nak kan. So Ain Family tanya, masakan ni berkuah ke? Boleh makan dengan spaghetti ya kak? Tak. Dia tak, kalau nak makan gulung-gulung lah. Dia bukan macam spaghetti bolognese. Spaghetti bolognese dia berkuah juga. Ni dia mungkin makan dengan fettuccine ke. Boleh je lah kalau you nak gaul-gaul. Sorry, fettuccine pun panjang juga. Apa ni? Allah lupa nama. Boleh juga. Boleh juga makan dengan spaghetti tu. Mungkin tapi lah. Janganlah cakap lain lah. Itu bukan syak-syak.
Syak suka makan dengan spaghetti kan kelakar pula. Aduh. Yeah. Okey, Zana Rosma Hassan. Saya selalu buat dulu tapi tak pernah buat resepi ori. Fast easy tuang sos bolognese. Add egg, cincang or sausage or meatball, then telur, then semua macam apa tu? Sama macam Kak Zaida. Letak mozzarella cheese and bakar. Macam-macam cara ni sebenarnya. Tapi dia ada dua cara. Dua saja saya. Satu cara is dia masak macam ni, kemudian dah cukup cantik dia punya tomato semua dah lembik, dah masak betul, dah betul-betul kata orang tu benyek layu sungguh. Then dia akan masukkan telur. Ya, masukkan telur, dia pecahkan telur kat dalam tu, dia buat lubang, dia pecahkan telur, kemudian dia tutup ni. Ya, dia tutup, kena dia biarkan lebih kurang 10-15 minit hingga telur tu nampak bergoyang, kemudian terus boleh diangkat. Dan nak serve dia pula, tak boleh serve gitu. Jangan, masa serve tu kalau boleh telurnya tu diangkat, jangan sampai telurnya pecah. Kalau telur pecah tak cantik lah. Dia kena telur tu, orang nak makan tu yang pecahkan telur tu. Kemudian satu lagi cara yang saya nak tunjuk ni lah bakar. Alright, Zaimah Haji Talib, boleh masukkan tomato soup Campbell? Tomato soup Campbell dia putih ya. Tomato soup Campbell dia putih. Dia putih-putih pink ya. Boleh jugalah. Masuk tomato buah. Yes, tomato soup tu dia pink ya. Dia bukan dia tak nampak tomatonya. Okay, kita tunggu sikit lagi. Yang sebenarnya lama lagi ni. Tapi kita tak ada masa. Okay, ada suggestion ni Kak Zaidah. Yes, suggestion apa? Libra Riz. Assalam puan. Kalau boleh tolong kalau boleh tunjuk cara masak kuih janekek. Huh? Betul ke saya sebut? Ijak ada J-A-N-E-K-E-K. Itu kuih orang lama macam kudapan makan petang, Old Chunky. Please. I pun tak dengar. Kadang-kadang I macam pernah dengar janekek tu. Tapi tak tahu itu kuih apa. Apa nak dengar ke? Saya letakkan sedikit gula kat sini. Tak pernah. Janekek. Dia goreng biasanya. Itulah katanya tu, kudapan ya. Saya nak kena check balik. Saya pun kadang-kadang macam lupa-lupa ingat lupa. Macam pernah dengar. Saya macam pernah dengar. Okey, insya-Allah saya dah masukkan dalam suggestion list. Tembusa. Tu pun macam pernah dengar tapi dah lama tak buat jadi kita tak tahu. Tak ingat. Okey, salam Bel. Boleh tak tomato tu kita blend kasar dulu sebelum masak supaya cepat hancur? Boleh juga. Cuma dia memang masak dia renih tau. Masak dia sebenarnya lama. Supaya dia dapat keluar dia punya juice daripada tomato tu. Kalau you kisar dia akan berair, akan makan masa jugalah untuk nak keringkan dia. Sebenarnya, lebih kurang je lah. Betul. Dengan saya cari perkataan penne itulah, spiral pasta or penne. Tapi itu buat kata Kak Zaida sebab syak. Syuka ni kita makan sinonimnya dengan roti ya. Tapi ikutlah cara kita. Tukarnya macam mana macam tadi nanya. Namanya agak kasar sikitlah tapi macam lu punya suka. Lu punya suka? Aduh. Bunyi macam kasar sikitlah. Tapi itulah dia akan jadi lainlah bukan syak suka eh. Alright, wow, semua kawan-kawan XX Singtel tengah tengok sekarang. Ni XX Kelik ke ni? Sahmian Sanan. Bel, can you focus sikit kat sini kamera? Sure. Now, kita ini yang sebenarnya dia kena lebih lama lagi ya. Sehingga kita tak nampak ni. Come, boleh tengok. Ya, kita tak nampak ni. Ya, tak nampak ketulan-ketulan ni dia akan masak betul ya. Ini agak ada kasar lagi. So kita bagi dia lagi sikit lah. Saya tambah sedikit air lagi ya supaya dia lebih yang betul-betul benyek ya. Betul benyek. Benyek tahu tak? Dia betul-betul lembik. Dia betul-betul kata orang tu dia betul-betul hancur. Dan jadi cantik lah. Ambilkan saya sikit air Pia. Boleh guna tomato puree Kak? Dia still nak kena tomato buah. Tomato buah mesti ada. If you add in tomato buah, kalau you tak banyak tomato buahnya, then you can add tomato puree. Tapi jangan pakai tomato puree saja sebab nanti tak boleh makan. Ya, tomato puree you masak jadi apa, tak ada apa nanti ya. So you kena ada tomato buah. Ya, untuk nak dapatkan kuah dia ni. Kak Zainal pakai tin dia. Sayang dia punya sos.
Ya. Okey, kita tunggu sikit lagi ni. Lepas tu baru kita boleh. Perempuan kena guna tomato yang betul-betul masak ranum ya, yang lembik-lembik tu lagi bagus. Kadang-kadang kita beli buah tomato kan dia lembik-lembik tu kan? Ha. Okey. Samia Sanan kata Jenny cake. Tu orang dulu-dulu panggil roti goreng. Macam roti boyan ya? Ada ibu pakai gigi kuat. Okey nanti saya cek balik. Saya pun kena dah lupa lah. Jenis kek tak salah macam jenis adunan tepung untuk gorengan. Ala-ala donat gitu. Tapi ada rasa manis. Ni orang lama kita ni. Puan ni. Okey, okey. Saya tak berapa lama. Lama tapi tak berapa nak lama. Alright, kita. Itu Nur AB kata. Di Kelantan namanya lain ya. Jenis kek tu Kelantan kuih kayu keramat katanya. Kayu keramat. Dari saya tepung, tahu. Dari keramat. Tepung gandum letak yeast goreng. Kayu keramat tu macam macam apa? Macam donat. Cakui. Cakui. Macam cakui. Yang panjang tu. Lipat cakui. Goreng tu. Kan? Yeah. Lain tempat lain dah namanya ya. Okey, dah itu dah masukkan dalam suggestion list. Hang in there ya. Okey, tengok ni sikit lagi. Ya, mana kita tu? Tunggu dia. Saya masukkan daun sup ya. Pakai daun daun ketumbar boleh. Dia ada kanakan kacang pul juga ya. Lebih kuranglah. Cuma kacang pul dia tak masam. Kacang pul dia tak masam. Ya. Tak banyak bahan kacang pul. Yang ini banyak sayur. Yang boleh puan pakai pressure cooker? Untuk apa tu? Masak dia. Oh, sekejap je pressure cooker kalau air sayur 5 minit dah hancur sayur ya. Boleh lah tu. Boleh lah. Buat jelah. Janji puan puas hati. Ya, saya try nak pecah-pecahkan lagi tomatonya ya. Okay. Make sure that tomato dia masak betul. Ada suggestion lain? Ya. Yang ni kita tak pernah dapat lagi ya. Mas kata Mas ni Datu Lamsin katanya salam Puan Zain and Bella. Waalaikumsalam. Thank you for the recipe. Boleh ke Puan ajar burger yang dulu-dulu? Saya memang berangan yang tu burger. Yang ori lebih sedap banding dengan ada sekarang. Macam mana tu? Saya pun macam berangan nak buat burger tu ya nanti ya. Kualinya saya dah ada. Kuali burger tu. Saya dah beli ya kuali yang cast iron yang lepe tu saya dah ada. Tinggal pun nanti rajin dengan tak rajin je lah. InsyaAllah kita akan buat homemade burger. Tapi tak janjilah bila ya puan. Tak janjilah ya. Alright, ni ada yang bertanya untuk Lauk Kuzi episod yang keberapa? Episod yang ke-124 ya. Okay, siapa tadi yang mencari tu? Roslina Mat Aris. Episod yang ke-124. Alright, dah siap ke tu? Okay, ni dah boleh lah ya. Kalau nak ikutkan lagi lama ni ya. Tapi kita tak ada masa sebab kita nak bakar lagi. Okey, dia ada macam ginilah. Biarkan ada ada kuah sikit supaya ada kuahnya yang untuk kita masak nanti kita punya telur. Okey. Ni kat saya dah sediakan casserole. Okey, casserole saya dah sapu butter. Tak sapu pun tak apa sebab dia tak ada masalah. Sebab kita hanya nak scoop dia nanti untuk makan ya. Okey. So okey, kita perlu tuangkan semua ni ke dalam. Rasa dulu. Cukup rasa. Saya letak sedikit gula tadi ya. Warna dia yang sebenarnya coklat betul merah-merah coklat ya. Tapi pasal kita guna ayam, so dia ada warna, ada efek sikit pada warna dia ya. Sebab dia kita pakai minced chicken. Okey, kita nak lubang-lubangkan dia. Telur Kak Zedah ni agak besar. Macam dah bersambung dah tu Kak Zedah? Haa, dah bersambung. Kak Zedah gunakan grade A ke hari ni? Grade A ni sebab telur ni telur kita buat kek kat kedai. Tu dah tak cantik. Dah pecah. Telurnya dah pecah ya. Hmm.
Okey, 2, 4, 6. Sini pun mungkin boleh buat satu tapi sebab dia dah banyak sangat telur. Telur dia besar. Telur dia besar. So kita nak menyedapkan lagi. Ni tak letak pun tak apa. So kita letak in between the space yang tak ada telur. Telur. Kita perlu dia basah ya supaya telur ni senang masak. Kalau dia kering sangat berderai nanti tak masak pula telur ni, susah nak masak. Kita akan letak lada hitam. Tapi telur kat sini dah pecah tu, tak cantik ya. Okey, dan sedikit daun sadri. Nak pakai daun parsley boleh ataupun daun daun ketumbar pun boleh. Okey. Eh, dibakar. Bakar ya supaya telurnya masak. Berapa lama dan berapa suhu? 20 minit lebih kurang ataupun kita tengoklah sehingga telurnya masak. Ya, saya besarkan suhu? Apinya. Suhu 190 hingga 200. Okey. Alright. Kalau sekiranya puan tak nak bakar dalam oven macam ni, puan dalam kuali tadi sama juga. Ya, dalam pan tadi, puan lubangkan, masukkan telur, tabur macam tadi tu, kemudian tutup. Tutup dan kecilkan api sehingga telur tu masak setengah masak. Lepas tu dah boleh terus serve lah. Dia memang dia berair ya. Makan dia tu memang dia lembik. Sebab itu dia guna buah tomato yang masak betul biar dia pekat. Dia jadi pekat lah. Okay. So ada apa-apa bel lagi? Okay. Jenny keep macam cakui. Betul. Cakui. Lain tempat lain. Kalau cakap kayu kamat tu saya tahu. Saya tahu ya. Sebab dulu saya membesar dengan orang Terengganu ya. Kayu kamat tu orang Terengganu. Tu yang bila cakap jana kek tu saya rasa macam saya tak pernah dengar. Okey, ada apa-apa lagi? Kau dapat telurnya jangan pecah, tak lawa. Telur pecah tak lawa, dia kena telur betul-betul kuning ya. Tapi ni mungkin telur. Kadang-kadang telur kita beli walaupun tak expired tetapi baru kadang-kadang kita baru beli. Baru beli. Baru beli agak dia campur-campur kita dengan fresh memang, yang tak fresh. Dicampur ya. Orang nak berniaga biasalah. Nuri Syari, shepherd's pie sudah ke bel dah. Shepherd's pie baru tadi ya. Untuk shepherd's pie adalah episod yang ke mana dia? Shepherd's pie, episod yang ke-241 ya. Taklah juga lama. Ni sekarang ni 250 ya. Baru a few weeks 251. Back ya. 2 minggu sudahlah. Senang jawapan Kak Zainal, buat ajalah. Janji buat, jangan tak buat. Kan nak jawab apa lagi? Betul. Selagi kan? Kita tak buat, kita tak tahu. Tak tahu. And then tak semestinya saya masak ni. Ada orang suka ya. So you masak ikut you punya cita rasa. Ya. Ada orang family tak suka makan suka makan pedas-pedas ya. So ikutlah. Kalau family you suka makan pedas, you angkat tak pedas dia pun tak nak makan, pada dia tak sedap. So you boleh mayang lagi cili padi, taruh sikit kempah kari. Nak bagi dia sedap lagi. Okay. Alright, Rosia Samin Bella. Ya saya. Tolong tanya Kak Zaidah beli kuali merah tu kat mana? VCC tu. Okay, kuali ni saya dapat percuma ni. Dapat hadiah dapat ya. Dapat hadiah ya. Hadiah dari peminat Jom Masak Basri dengan Kak Zaidah dari Singapura. Puan Rohaya Basri. Ya. Tapi bukan beli di Singapura. Dia beli ejennya di sini, ejennya hantar ke Kak Zaidah. Dan saya suka ya sebab dia agak shallow ke dalam. Agak shallow pula, agak deep ya. Deep dalam keadaan bulat, jadi senang kalau kita nak masak dia tak kalau kita kacau-kacau dia tak membuat ya. And then dia mudah kering. Apa nama brand? VCC. Yes. Rasa saya tak adalah mahal daripada sangat. Daripada Marshall Lian. Lah, salam aloha Puan Zaidah Ambella. Yes, masa apa tu? Hawaii. Rakan kita daripada Hawaii. Rapia Ahmad. Lama dah tak nampak. How are you? Kak Zaidah. Yes. Apa tu? Sumat spice tu kita nak apa guna dia? Untuk masa apa saya beli tapi tak tahu guna. Apa guna. Hihi. Sumat. Spice. Sumac. Betul ke saya sebut? S-U-M-A-C. S-U-M-A-C, sumac. Sumac apa? Itu Mak Saleh punya itulah. Western punya tu ataupun
Middle East punya tu, letak je lah. You smell first. You cium dulu ya. Kalau bau dia, kadang-kadang kita pun tak tahu sebenarnya apa kat dalam, pasal spice banyak ya, banyak jenis. Dan ikut masakan ataupun ikut negara masing-masing ya. Kita kena cium dulu bau apa, sesuai tak dengan masakan kita. Kadang-kadang bau dia ada yang macam bau minyak urat tau. Minyak urat. Minyak urat? Ah, minyak urat, minyak urat mengurut tu. Aina untuk tu cakap macam nilah ya. Ha, kadang-kadang you cium rempah tu bau macam minyak urat. So that one tak kita rasa macam tak sesuai dan kita tak payah letak. Ha, ada orang dia masakan dia memang suka bau macam tu. So it depends on you. You cium dulu. Tapi kalau dah dalam paket macam ni nak cium eh? Ha, betul juga tu. Agak-agak ajalah. Ke yang ini tiba-tiba dah ada kat rumah. Kalau kat rumah boleh bau. Ah. Okay, alright. Roy Idris katanya kat Saida guna magic pen boleh tak? Magic pen selain cover. Dari Kuali. Boleh? Boleh. Yeah, boleh. You can try. Tapi you masak dulu dekat tempat lain lah. Kalau you nak masak dekat magic pen tu kan nanti. Sebab dia flat sangat kan? Dia tak shallow. Dia tak dalam. Dia tak deep. Nanti you nak terbalik-balikkan dia macam. Dia pressure je kuat ya. So dia. You masak dalam kuali lain, dan letak kat dia. Lepas tu lubang-lubangkan, dan put telur tutup. Ha, pun okey. Right, okey. Ini kan sekarang kan tengah viral ataupun tengah orang tengah gila sekarang ni. Tengah kesukaan sangat guna cast iron. Masakan ni memang cantik kalau you masak dalam cast iron. Cast iron tu Le Creuset semua tu lah. Le Creuset mahal, tapi ada jugalah cast iron yang tak berapa mahal. Dia cantik you masak dalam cast iron. Dia punya panas tu yang buat dia, dia macam mana ya? Dia jadi... Dia punya heat tu overall. Ha. So, jadi bila kita masak tu... Kat sana tak ada. Ayah ada kas ayah ni tapi rendah. Dia nak yang macam pan. And then you can serve dengan pan tu. Cantik pula. You can serve dengan pan tu. Taruh je pan tu atas meja. Nah. Okay, scoop makan je dengan roti. Kan? Tak banyak bekas. Alright, okay. Ada soalan ni lagi. Yes. Para Dila FJ, api atas sahaja atau atas bawah? Kak Zara guna api atas bawah. Kalau you pakai atas saja, agak lambat dia nak masak. You buat api atas bawah so that panasnya tu lebih kuat compare to you guna api atas saja. Alright. Guna microwave boleh? Saya tak pernah cuba pula. Saya microwave ni memang dari dulu sampai sekarang. Saya tak pandai ya. Hanya untuk panas-panas je. Kak Zada a bit old school about this microwave. Sampailah sekarang ya. Kalau pun dia biasa guna microwave, you can use microwave. Casserole Kak Zada tu jenis apa ya? Saya takut nak guna casserole kaca takut pecah. Saya ada jenis Pyrex. Pyrex memang boleh pecah. Ya untuk Pyrex, oven. Pyrex memang from table, from freezer to your table. Kalau dulu-dulu punya iklan Pyrex, Corel Pyrex, Vision, dia punya iklan from table to your oven. From oven to your table. From freezer to your oven, from oven to your table. Dia punya motor dia tu. Right. Cuma maksudnya, Pyrex tak boleh direct heat ya. Yang boleh is Corning. Corning boleh direct heat. Dia tak boleh. Tapi dia daripada tempat beku, dia boleh masuk kat dalam oven. Dari oven terus boleh serve atas meja. So senang lah kalau kita ada Pyrex, kita buat apa-apa yang boleh kita freeze and then bila kita nak makan kita keluarkan, kita masukkan dalam microwave, panaskan dan kita terus oven, makan. Right. Cuma dia kalau besar-besar macam ni dia tak boleh lah masuk microwave sebab microwave dia berpusing. Microwave besar pula. Look at that. Mana tu? Sikit lagi saya nak kena pusing sebab dia a bit dia. Tunggu. Sikit lagi telurnya. Goyang-goyang. Kita kena goyang yang kuningnya tu. Boleh nampak ke? Harapnya boleh nampak. Nampak. Boleh. Okay. Alright. Siap kat sana talk sikit lagi ya. Maybe about sikit lagi. Okay. Dan ada apa-apa soalan. Alright, kalau di sisi tu boleh buka page Marshalia Fun Beast ada jual. Yes, Nurul Husna Rosita. Ni senanglah, senang handle, senang dia besar, senanglah. Ya. Yeah. Tapi kalau nak buat ni, kalau yang ada cast iron, you guna cast iron lebih cantik ya. Yeah. Puan Zaida, ajar buat sushi. Sushi tu nak cari barang dia. InsyaAllah ya. Ni senang Kak Zaida dapat barang.
sekarang ni dah senang ya. Tapi nak kena still pergi ke KLCC. Bel suka kalau Kak Zai dah buat sushi. Saya masalahnya saya tak berapa makan sushi ni. Tapi pergilah belajar. Ya, saya mungkin boleh share ya Kak Zai dah. Ya, saya dengan kawan-kawan saya satu grup ya, kita pergi ke, saya lupa ya, di Jepun ya. Ah, apa nama tempatnya? Kan dah tua ni memang semua lupa ya. Sekejap aja. Yang ingat yang lama-lama. Okey, saya pergi, saya ada bersama-sama dengan kawan-kawan saya belajar buat sushi ni ya. Walaupun saya tak berapa makan sushi, tapi tahulah buat macam mana. Kalau tengok mungkin dia boleh buat share tu, dengan kita Kak Zaidah. Boleh insyaAllah. Saya ingat nak buka kelas sushi dulu tapi macam tak sempat ya. Sebab barang dia, saya yang banyak barang untuk sushi ni ada di KLCC, di Isetan ya. InsyaAllah kalau saya boleh pergi ada ke lapangan, saya boleh tunjuk nanti macam mana kita nak buat sushi. Saya belajar yang betul-betul yang tradisional tau, sushi. Bukan macam sekarang, sushi bungkus-bungkus potong ya. Ini macam mana masak nasinya, siap pakai kipas. You all interested tak? Bell sangat interested. Supnya ya, miso sup ya. Suka like sushi? Saya kurang ya, saya tak berapa pandai makan sushi ya. Kadang-kadang kena ketawa jugalah dengan friends ya. Tapi nampak macam mana kita dah terima Walaupun kita rasa masing-masing. Walaupun kita pandai masak, tapi tak semestinya kita boleh makan semua. Yes. Saya ni kalau boleh makan semua lagi seronok. Ada yang saya memang kata orang tu pancing ya. Banyak yang saya tak makan lagi saya makan. Right, ada yang share dengan kita ni. Izul Iba kata, sumak dry lemon yang diguna untuk masakan biryani dam. Okey, saya kena check balik. Thank you so much. Yes. Izu Iba si. Itulah program ni kita dapat kongsi ya, macam-macam ilmu. Saya ni boleh masak tetapi tak semestinya saya tahu semua. Banyak benda yang saya tak tahu yang sebenarnya. Tapi kita bolehlah kongsi waktu live macam ni. Sementara nak tunggu ni masak ya. Okey. Kita tunggu telur kita sikit lagi. Telur kita masih goyang. Okey. Kak Zaidah, saat suka ni boleh diinstantkan tak? Macam mana nak instantkan tu, Tina SVG? Nak diinstant, macam mana instant tu? Mungkin, you mean frozen ke lah? Mungkin lah kot. Dia telur dia tau, dia cap suka ni, telur dia kena telur goyang. Goyang inon. Telur dia memang kena goyang. Dia tak boleh telur masak. Kalau telur masak tu dah bukan cap suka. Ya, cap suka dia memang telur dia telur tiga suku masak ataupun half cook. Dia makan, you tekan dia tu, telur dia tu pecah. Telur kuning dia, telur putih dia tu memang masak lah. Tapi telur kuning dia tu memang goyang. Ya, that is syafsyukah. Kalau you nak kata instant tu, you nak kena, maksudnya telur tak boleh ambil lah. How you nak pack dia, nanti dia pecah ya. So macam tu lah. Okay. Alright. Kita tunggu sikit. Lambat join, it's okay Lovina. Boleh tengok lagi ya, sebentar lagi kita akan savekan video live ni. Okey, row 1204. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Zaidah nak tanya, Kak Zaidah boleh ajar and share buat pizza? Pizza dah. Untuk ya, pizza, pizza Kak Zaidah gembu sangat. Boleh terbayang-bayang lagi. Pizza yang saya ajar tu sedap dan saya ada ajar sekali dengan dia punya tomato paste. Okey, sebentar ya, saya checkkan. Tomato paste ya, pizza saya tu. Pizza, chicken pizza. Where are you? Sekejap ya. Dah ya, saya dah bagi ya resepi pizza. Boleh tengok di YouTube channel kita. Boleh subscribe YouTube channel kita so that senang nak cari. Just type aja nanti dia keluar. Sister tak jumpa pula. Dah jumpa. Dia selalu macam tu, kalau tak jumpa dia akan terus jumpa. Alright, episod yang ke-72 ya, Raul. Dah tahun lepas ya. Tahun lepas lagi Kak Zaidah dah bagi episode pizza. Yang ke-72. Chicken pizza ya. Alright, sis Mas Mark Tovi kata hari ni masak gulai padang lagi. Tengah masak ni mas. Sama tulis resepi ayam cap suka dan caranya. Multitasking. Itulah hari ni kita tak tengok sis Mas Mak Tobi je teringat. Kita hari ni tak dapat nak pin ya. Masih belum okay lagi yang sharekan resepi buat masa ni. Alright, Nur Ainun Biti Endong. Bell, tolong tanyakan Kak Saida boleh gunakan aluminium tray? Boleh.
Boleh ya, boleh. Sama juga. Kalau you nak bakar, you boleh pakai aluminium tray. Kalau you tak ada tak ada casserole ataupun tak ada pie dish, boleh ya, boleh. Cuma kalau bakar ni, Kak Zada suka bakar sebab bila bakar dia macam agak garing sikit kat atas dia. Kalau you masak style Arab, dia orang masak biasanya dia masak dekat pan. Dia akan tutup. Jadi di atas dia dalam keadaan lembap. Ya, so terpulang you boleh buat dua cara. So kalau you tak nak bakar, you boleh terus buat dekat pan. Tapi kalau nak serve tu kena pan lawa lah sikit. Ya, yeah? Saucepan yang lawa sikit lah. Okay. Alright, okay. Suraya Saleh tanya, Madam, if yes. nak invest in cast iron, apa factor most important point? Alamak. Yang untuk beli cast iron tu. Saya punya sebenarnya, saya pun tak ada cast iron itu lah je dua. Ha. Itu pun bukan yang mahal ya. Dia ada yang mahal, you tengoklah ya. Saya pun tak nak cakap yang mana-mana mahal, yang mana-mana tu kan mana-mandai pula saya ya. So any cast iron, ya, cast iron ni itu tak cast iron ni apa? Cast iron ni kuali yang kuali besi yang berat tu. Macam kita kuali burger yang kita tengok kat stall burger tu. Tapi dia buat bentuk iron. Kuali dia tapi itu dia buat bentuk yang besar. Yang orang buat roti canai tu, that is cast iron. Itu cast iron. Itu iron ya. Dia berat. Itu yang dia panas dia cantik. Dia tak mudah melekat. Dia tak mudah berkerak ya. That is cast iron. Ya, dia boleh panas dia tu cantik. Kalau you nak merangsak benda yang you kena simmer, yang you kena api kecil nak bagi dia tu disesuai sangat ya. Sebab dia tak mudah melekat. Dia tak mudah hangus. Jadi dia masak serata lah maksudnya. Tak perlulah kita nak tengok-tengok risau takut dia hangus ke apa kan dia. Even non-stick pun tak sama macam cast iron ya. Cast iron better. Cuma berat lah. Very dia berat. Gigih. Kalau berat rasanya tak? Kalau nak simpan tu dia betul-betul kena duduk berat. Sebelah dapur. Ya, kalau jatuh atas kaki memang selamat lah kaki kita. Nak dia tak ada apa ya. Dia tak ada apa. Dia akan cantik pot dia. Ya, sekarang tengah sibuklah kerusi tu ya. Everybody orang semua tengah menggila tu ya, lah kerusi tu ya. So alright, terpulang, macam mana ya. Tu Kak Zaidah punya apa syak syuka kita. Apa alright. Khabar syak syuka kita di dalam oven? Sikit lagi bel. Sikit lagi eh. Tapi dah nak boleh lah ni. Okey, dah boleh lah tu. Tapi putih telurnya masih goyang lagi ya. Putih telurnya nampak tu. Ya, sebab saya nampak saya takut cheese. Kalau tak ada cheese nanti perempuan boleh nampak telur dia dengan dagingnya tu. Saya takut cheese sebab kalau ada cheese sedap, lebih sedap. Ya, kita sikit aje lagi ya sebab putih telurnya masih kuning apa? Telur dia memang tak masak ya, memang payah nak masak. Tapi kutip putih telur sikit lagi about 5 minutes lagi ya. Alright. Okey. Kita tunggu sekejap. Sikit lagi sebab dia bila kita scoop nanti takut kuning telurnya pecah. Kita tunggu putih telurnya keras sikit so that can hold dia punya kuning telur. Alright. Okay, any lagi yang bertanya? Alright, Assalamualaikum Kak Zaidah. First time masuk live Kak Zaidah, seronok rasa. Sebelum ni tengok record live dengan short video je. Hihihi, okay. Salam kenal Kak Zaidah. Yeah, salam kenal to you. Thanks for tuning in. Thank you so much Abang Zuhal. Yes. Welcome. Okay, nanti sebentar lagi kita akan savekan video live ni. Jadi siapa yang tertinggal awal-awal, It's okay. Boleh tonton semula ya. Boleh rewind, boleh forward, boleh pause. Anytime you like. As long as ada internet. Betul. Itu yang penting. Internet tu ya. Kalau tak ada internet pun tak boleh juga ni. Yes. Ya? Phone nombor dua. Yang penting ada internet. Okay, kita tunggu sekejap lagi ya. Sebab kalau saya angkat, kena tunggu dia sejuk betul-betul. Untuk kita scoop dia ya. Kalau tidak nanti kuning telurnya akan pecah. Right, Rubia Ismail Ruby ada suggestion lagi Kak Zaida. Puan Zaida, yes. Boleh tak ajar talam dulu-dulu? Dulu disebut laman sari. Boleh boleh bawahnya macam kulit kacang and atas serikaya. Dulu ada belajar tapi resipi dah hilang. Okey, nanti saya check balik ya. Talam ada dalam kita punya list ya untuk saya nak ngajar live ya. So insyaAllah nanti Kak Zada cuba tengokkanlah. Right. Okay. Salam Kak Zada, kalau tak taruh cheese boleh tak? Boleh. Dia sebenarnya tak ada cheese. Saya je letak cheese. Sebab dulu masa saya masak ni anak saya kecil, anak saya kita nak bagi dia breakfast pagi kan.
So kita letak cheese lah tu bagi dia more, kata orang tu more nutrition lah ya. Kita letak cheese. Dan dia orang suka tu yang saya letak cheese tu. Ya, yeah, saya dah lama tak masak ni ya. Okey. Sikit lagi. Sis, nanti nak tengok popiah goreng yang rangup kulit dia. Popiah goreng? Popiah goreng kita dah buat ke belum eh? Itu popiah sambal. Popiah sambal. Popiah sirih sambal eh, kita dah tunjuk ya. Itu yang basah kan? Basah. Itu yang basah. Okay. Alright, sikit lagi. Sikit lagi. So sementara ni kita berbual-bual lah dulu kan. Dengan Kak Sarah sementara kita nak tunggu lagi. Ada apa-apa soalan? Nak tanya sahaja apa lagi? Untuk nak tanya siap pasal masakan kita. Kan shakshuka ni eh. Yes. Ramai juga yang baru tune in ya. I tengok ni ha. Yes. It's okay. Mungkin dah hujung siaran. It's okay. But we're still here. So jika ada soalan boleh ajukan terus kepada Kak Zaidah. Sekarang ni pun jarang dah ya kita ada program tanyalah Kak Zaidah sebab Kak Zaidah sangat busy. So jadi waktu-waktu macam ya. Ni lah bila you all ada je waktu dengan Kak Zaidah macam ni kita tengah tunggu masak boleh bertanya. Jadi kita boleh buat, kita boleh buka open sesi untuk bertanya ya. Waktu siang ada muskil kadang-kadang they try waktu lain tak jawab, tak dapat jawapan ya. Mungkin nasib puan baik kita nampak puan punya komen. So kita boleh baca. Kadang-kadang bukan kita tak nak baca ya, kita tak nampak. Saya selalu baca balik waktu saya ada kesempatan ya. Saya akan baca balik tapi saya tak boleh nak jawab ya. Sebab terlalu banyak komen, kalau saya jawab satu, bila saya tak jawab yang lain nanti ada yang berkecil hati. Jadi saya baca je, kemudian saya akan beritahu pada staff dan kita akan jawab mungkin di Messenger ataupun di WhatsApp lah ya. Bukan saya tak baca, saya baca ya. Saya baca, saya tak ada kerja tu, saya duduk, saya baca. Waktu saya rehat. Tapi saya tak boleh jawab. Nanti saya jawab, nanti kalau beratus saya tak terjawab ke? Juling mata saya nanti. Right. Kahil, Assalamualaikum Kak Zaidah and Bear. Boleh ajar buat Vietnam Roll? Vietnam Roll. Itu pun sedap juga. Vietnam Roll. Boleh juga. Ya, insyaAllah ya. Vietnam Roll tu tak susah lah puan. Beli aje dia punya. Nak tahu juga resepi Kak Zaidah. Okay. Dia tak ada susah lah. Dia senang aje. Dia roll je lah apa yang you nak roll kat dalam tu. Sos dia beli aje Mepronom tu. Yeah? Right. Milda Ubik. Hello Kak Zaidah and Bella. Hello. Good to have you back Bella. Oh yes, I'm here now for a few episode dah eh. Hari tu ada emergency so tak available. Yes. Madam, ada resepi laksa. Suraya laksa. Saleh, you nak laksa apa? Laksa apa? Kita dah we bagi banyak. You, ya, laksa. Yang saya dah bagi laksa banyak juga ya. Cuma saya tak boleh nak bagi laksa Johor ya sebab laksa Johor saya ada dalam PJJ. Ada dalam online class saya. So, it's unfair kalau saya bagi live laksa Johor ya. Kalau puan nak juga laksa Johor style saya, boleh join kelas online saya ataupun PJJ saya. Ada video ya, video short videos dan juga images berserta resepi di dalam modul PJJ. Okey, jika berminat bolehlah join kelas PJJ dan untuk pendaftaran boleh daftar melalui nombor admin ya di 011-1120-4733 atau di talian yang lain di 011-6420-1979. Okey, bolehlah WhatsApp team admin kita sekarang untuk pendaftaran. Okey, Fauzia AJ Rahim. Dia kata Kak Zaidah. Orang sana menangis sebab Kak Zaidah tambah cheese. Orang mana? Moroccan lah. Ini si pandai-pandai kan? Entah dia tengok, dia kata, good idea tau cheese. Sebab dulu saya buat ni, anak saya lah, saya buat untuk anak saya for breakfast. So, bila kita letak cheese tu, dia suka lah sebab dia ada rasa cheese. Just to avoid dia daripada dia tahu yang dalam tu ada tomato. So, macam tu lah. Kalau you nak tahu beef pun sedap, dia beef. Beef, colour dia akan gelap sikit. Okay. Alright, Ifama, boleh buat kuih badak berendam. Badak berendam dah ya, episod yang terawal. Sekarang hari ni episod yang ke-251. Okay. So, badak berendam episod yang ketiga. Okay, dah siap ya? Alhamdulillah. Mana tu Kak Zaidah? Kita tengok. Kalau biar lama sikit lagi pun tak apa. Tapi kita dah tak ada masa. So, disan pun dah okey lah ni. Alhamdulillah.
You can see dia punya kuning telur dia bergoyang-goyang lagi ya. Dia punya putih telur dah tak goyang sangat. So that senang untuk kita nak scoop dia nanti. Boleh nampak? Ah, come, come closer. Tapi kuning come, telur come. Dia tak masak lagi. Memang tak masak kuning telurnya. Mana puan tadi? Puan tadi dah balik ya? Dah balik ya, lama sangat ditunggu. Alright. Ha, ada, okay. Okay. Siap dah kita punya shakshuka kita ya. Shakshuka. Alright. You can see the kuning telur. Nampak ni kuning telurnya. And the smell is so good kat Zaidah. Ha, kuning telur ni tak masak ya. Ha, kalau kita tekan ni dia boleh keluar. Oh, kat Zaidah ni dah tak overcook dah. Kat Zaidah. Bubual-bubual. Ha, ni ya. Kuning telur dia. Oh, masaklah kuning telur kat Zaidah. Sudah. Dalam pada tak masak jadi masak pula dah. Ha, sudah. Tapi jangan lembik eh. Tapi tak apalah, masak ke tak masak ke janji kita boleh makan. Ya. Ha, masaklah sikit. Dia sepatutnya dia poached egg ya. Ya, ha, supposed goyang. To be tadi poached egg. Dah boleh dah tadi, tapi saya biarkan lagi. Ha, tapi tak apalah. Okey. Alright, alhamdulillah selesai dah shakshuka kita untuk hari ini. Dah terlebih dah overcook lah ya. Okay, kita punya telur is overcook. Ha, tapi tak apalah. Ha, so tak berapa nak tergedik-gedik sangat lah telur dia. Tak berapa nak gedik-gedik. Tadi dah gedik, saya nak angkat, saya kata gedik sangat. Ha, sepatutnya dalam 5 minit saja macam tu ya. Ha, tapi ni dah termasak sikit lah. Tak apalah. Alright Kak Zaidah, thank you so much for your recipe today. Okay, alhamdulillah. Hari ni adalah episod yang terakhir untuk minggu ini. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Thank you. Dia bertepuk tangan kat depan ni. Happy sangat. Okay, puan yang balik dulu ya. Saya nak bagi puan rasa ya. Okay, so insyaAllah harap perempuan berpuas hati dengan resepi shakshuka kita. Style saya ya. Puan-puan boleh buat ikut juga style perempuan masing-masing. Tak ada masalah. Sebab kita yang nak makan kan. So you just boleh bakar ataupun boleh buat terus dalam saucepan tadi ya. Yeah. Dan ini biasanya dihidang waktu pagi ni, breakfast ya. Yeah. Tapi kalau kita nak makan diet untuk tengah hari pun boleh lah. Dimakan bersama dengan roti yang sebenarnya ni. Ya. Yeah. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan ya. Yeah. Minggu depan. Jumaat tak ada kelas ya. Yeah. Jumaat tak ada live perempuan. So jangan tunggu. Kena ada yang masih message lagi saya. Kak Zaidah yang hari tak ada live. Hari Jumaat kita memang tak ada. Jumaat, Sabtu dan Ahad kita tak ada live. So kita akan jumpa lagi hari Senin. InsyaAllah doa yang baik-baik. Doa agar Kak Zaidah sihat. Dan kita boleh kongsi lagi dengan dengan macam-macam lagi resepi yang ada dalam kutub khazanah saya. InsyaAllah dalam akib ya. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Have a nice weekend. Kita jaga kita. Okay, tu yang penting. Okay. So kalau nak buat piknik untuk hujung minggu ni, I bet ni ada juga yang tengah enjoy ya, long weekend minggu ni. Ya, so minggu ni piknik. Tema kita piknik. Ada satu lagi. Kak Zaidah silap. Kak Zaidah pandai-pandai je cakap cuti hole di Johor Bahru hari ni. Bukan minggu hari depan. Ni, minggu depan. Saya salah dengar ya, berpandai je ya. Okay, so minta maaf ya. So minggu depan lah hole tu ya, cuti. So insyaAllah ni boleh dihidangkan untuk minggu ni ataupun besok pun dah boleh ni ya. Pasal 8 pagi untuk anak-anak dan suami ya. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye. Bye.